Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan hidayah ini dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah kita sambung kembali kuliah kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillah 99 asman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 99 nama, man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, amin. InsyaAllah malam ni kita sambung kembali kitab Riyadhus Salihin. Masih lagi pada bab Fil Ikhlas wa Ihdharin Niyah, bab yang menyatakan kepada ikhlas dan menghadirkan niat hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita masuk pada hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله تعالى عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري. Daripada Abu Yazid Ma'an bin Yazid Al-Akhnas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, wahuwa dia, wa abuhu dan bapa dia, wa jadduhu dan atuk dia, sahabiyun, kesemuanya sahabat Nabi. Jadi pesen ya, atuk apa itu ni? Atuk, abah, anak, mana atuk, cucu, cicit semualah sahabat belaka ya. Atuk dia, abah dia dengan dia tu sahabat belaka, sahabiyun. Dia cerita, kana Abi Yazid, bapa aku bernama Yazid. Satu hari bapa aku ni mengeluarkan beberapa duit dinar untuk dia bersedekah dengan duit tersebut. Fawadu'aha inda rajul fil masjid. Bapa dia masuk dalam Masjid Nabawi, nampak orang, dia ambil duit dinar tu bagi dekat orang tu, niat sedekah ke orang ni. Tak lama kemudian aku masuk ke dalam masjid, faji'tu fa'akhastuha fa'ataituhu biha. Aku masuk masjid, orang tu ada, orang tu bagi aku pula duit tu. Eh, bapak dia bawa sedekah dekat seorang pakcik ni. Tiba-tiba nak dia masuk, pakcik tu bagi dekat dia lah owner tuan duit tu. Aku pun bawa balik duit tu ke rumah, tunjuk ke bapak aku. Dia kata, abah-abah, ni kita dapat duit ni bah. Bapak tanya, kau dapat kat mana? Tahu tadi masuk masjid ada pakcik tu bagi. Bapak dia kata apa? Wallahi ma iyyaka aratu. Demi Allah, aku bukan nak bagi dekat kau. Aku nak bagi dekat pakcik dan kau pergi hebat pasal tu bahasa mudah je. Kenapa kau ambil dia orang tua tu, aku bagi dan dia bagi kat saya. Bukan kau aku nak bagi kat orang tu, kenapa kau ambil? Fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai bergaduh bertengkar anak-beranak dia jumpa ke Nabi. Bapak dia tak puas hati. Bapak dia kata, kau pulangkan balik duit tu. Anak tu pula kata, apa pula, dia dapat rezeki saya le. Kan bergaduh bertengkar sampai jumpa Nabi. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lakama nawaita ya Yazid, wahai Yazid yang bagi sedekah ni, kau dapat apa yang kau niatkan. Yang kau masuk masjid, kau bagi kat orang tu, kau dah dapat dah pahala. Walakama ahasta ya Ma'nu, wahai Ma'an, kau pun dapat juga. Mana kau nak ambil dia tu hak kau. Orang tu dah bagi kat kau, kau ambil lah rezeki kau. Jadi tuan-tuan, itu nak khabar sedekah ni. Kita dah bagi, serah pada Allah. Tak payah nak sakit kepala fikir. Ni tak duk kata, ya boleh percaya ke ustaz ni? Contoh-contoh. Kau dah bagi, kau serah je pada Allah. Ya? Kalau contohlah, orang ni minta sumbangan buat pondok ke, buat mahat ke, untuk bantu anak yatim. Terpulang, nak bagi-bagi, tak nak bagi, sudah. Kalau tuan-tuan bagi, betul kena, tuan-tuan dapat pahala. Kalau tuan-tuan bagi, dia klepet, dia songlap, dia berdosa, tuan-tuan tetap dapat pahala.
Kan ada satu kisah yang masyhur dalam hadis yang sahih. Seorang lelaki ni dia keluar bersedekah. Tiba-tiba dia sedekah, tuan-tuan. Bila dia bagi duit tu, orang kata, "Ceh, macam tak ada orang lain, kau tahu dia bagi dekat siapa?" Duit sedekah tu dia bagi dekat pelacur. Pelacur pun tu tak. Pelacur kau bagi sedekah. Apa kata lelaki ni? "Allahumma tasaddaqtu bisadaqatin, ya Allah." Nak kata macam mana, aku dah bersedekah dah dekat orang, dekat pelacur, tak apalah. Dia kata besok, "La atasaddaqanna bisadaqah." Demi Allah, aku akan sedekah lagi. Besok dia pergi bandar lagi, dia jumpa orang, dia sedekah. Orang perhati je. Kali kedua dia sedekah, orang kata apa? "Ji, Haji sedekah kat siapa?" "Haji tahu." "Mana aku tahu? Itu penyamun tarbus tu, Ji. Penyamun kau tu tak perompak." "Ya ke? Nak kata macam mana? Aku dah bagi." Lalu lelaki dia kata, "Ya Allah, aku dah buat sedekah dengan satu sedekah, dapat dekat penyamun, nak kata macam mana? Wallahi demi Allah, besok aku nak sedekah lagi." Kali ketiga, besok dia beri sedekah. Dia bagi, "Tah macam mana kau tahu dapat dekat koperat?" Sabar je lah. Macam mana koperat boleh dapat sedekah pun aku tak faham. Mungkin kebetulan koperat itu dia sengkit ke macam mana kan, dapat ke koperat tu. Orang pun kata, "La hawla wa la quwwata illa billah. Kau sedekah dekat orang kaya, apalah kau ni?" Lalu lelaki dia kata apa? "Ya Allah, hari pertama dekat pelacur, hari kedua dekat perompak, hari ketiga dekat orang kaya, nak kata macam mana?" Nabi kata, ada pun yang pelacur tu, bila dia dapat duit tu, tuan-tuan, sepatutnya pelacur tu, malam tu dia ada overtime tau. Tahu tak, tak faham tak kisah aku ni? Malam tu dia ada overtime dekat Coket Road sana. Tapi dia, kerana dia dapat duit hari tu, dia kata, "Ya Allah, terima kasih, boleh cuti malam ni." Ha, kau tengok tu. Dia tak buat dosa dengan sebab sedekah kita tu, malam tu dia cuti, tak buat maksiat malam tu. Alhamdulillah. Yang penyamun tu pun sama juga. Malam tu pun sepatut ada Mission Impossible. Nak merompak adalah satu kuat baik punya. Sekali ada orang sedekah, "Ya Allah, macam tak tahu je aku nak merompak malam ni. Terima kasih lah banyak-banyak." Dia pun call member dia, cuti. Yang tu aku tambah. Ya. Yeah. Maknanya tak jadi merompak malam tu dengan sebab dapat duit. Kemudian yang ketiga tu pula, yang orang kaya, dia kata apa? "Ya Allah, orang bagi duit dekat aku, aku yang kaya tak pernah bagi duit dekat orang. Ya Allah, bermula pada hari ni aku nak bersedekah, ya Allah." Tiga-tiga ni berubah belaka, dapat pahala belaka tiga-tiga sedekah tu. Ya. Yeah. Cuma ulama ajarlah kita kan, sebaik-baiknya kalau nak bersedekah, cari orang yang kita percayai, anak beranak kita sendiri. Kalau kita sedekah dekat anak beranak, adik-beradik, ya, yeah, kita akan dapat dua pahala. Pahala qarabah, saudara mara, adik-beradik, dan pahala sedekah. Kita akan dapat dua pahala. Okey, seterusnya hadis yang keenam, nak kabarnya hadis tadi, bapa dia dah niat, maka dapat dah pahala. Macam mana dia tu digunakan, itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas ahad al-ashrah al-mashhud lahu bil jannah radhiyallahu ta'ala anhum qala. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat yang confirm masuk syurga. Seorang sahabat Nabi yang bila diangkat na'ab, diangkat tangan berdoa, Allah terus makbulkan doanya. Dia tanya, "Ya Rasulullah, kaifa akunu mustajaba da'wati?" "Ya Rasulullah, bagaimanakah aku nak jadi orang yang dimakbulkan doa?" Maka Nabi kata, "Atib mat'amaka takun mustajaba da'wati." Kau perelokkan makanan kau, pastikan makanan yang kau makan tu halalan tayyiban, Allah makbulkan doa kau. Jadi kita ni tuan-tuan, kalau doa nak makbul, kena cek rezeki kita tu, eh, supaya doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cerita, "Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatal wada'." Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi aku pada tahun Hajjatul Wada', yang berlaku pada tahun, tak silap ana, 8 Hijriah. "Min wada'in ishtaddu bi." Dia ni kena sakit. Ya. Yeah. Sa'ad bin Abi Waqqah ni jatuh sakit dekat Mekah ketika melakukan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berehat dalam kemah dia, Nabi ziarah. "Faqultu ya Rasulullah." Sa'ad kata, "Ini qad balagha bi min al-waja'i ma tara." "Ya Rasulullah, kau tengokkan macam mana aku dah sakit. Aku sakit sekarang ya Rasulullah. Wa ana dhu malin." "Dan aku ni orang yang berharta." Sa'ad bin Abi Waqqas ni orang kaya. "Wala yarithuni illa ibnatun li."
dan aku tidak ada pewaris kecuali seorang anak perempuanku. Afa atasaddaqu bithulutsai mali? Jadi harta dia banyak, takkan semua hartanya dia nak bagi dekat anak perempuan dia belaka? Dia pun tanya, ya Rasulullah, boleh tak saya nak wasiat sedekahkan harta saya sebanyak 2/3 harta saya nak sedekah fi sabilillah? Nabi kata, qala la, jangan. Qultu, kalau macam tu, fashatru ya Rasulullah, izinkan saya sedekah sebanyak separuh harta saya, boleh ke tidak? Nabi kata, la, tak boleh, banyak tu. Qala qultu, kalau begitu fasulutsu ya Rasulullah, boleh tak saya nak sedekah sebanyak 1/3 daripada harta saya? Maka Nabi kata, as-sulus, 1/3, was-sulutsu kathirun au kabirun, 1/3 pun banyak juga. Tapi yang kita sedia maklum, itulah yang dibenarkan dalam syariat kita. Ya, tuan-tuan, kalau nak wasiat 1/3 sahaja, tak boleh lebih. 1/3 sahaja, yang lain-lain bagi melalui ikut faraid. Maka Nabi kata apa? Ini kaedah Nabi letak. Innaka antazara warathataka aghniya. Engkau kalau kau mati nanti, kau tinggalkan anak beranak engkau dalam keadaan berharta. Kita kalau mati, kita tinggalkan harta untuk anak-anak kita. Mana dia orang ada harta, dia tak merempat. Khairun, itu lebih bagus. Min antazarahum ala tajatakaffafuna nas, daripada kau tinggalkan anak beranak kau dalam keadaan meminta sedekah pada orang ramai. Ya, contoh kita ni kaya, orang insya-Allah rumah banglo, smack down punya rumah. Sekali dia wasiat sedekah belaka. Kan anak-anak, tahu-tahu bapak dah buat wasiat, dah ada chop semua, dah send lawyer, kan almarhum wasiat rumah ni kena sedekah belaka. Habis kita orang, korang dia kata, kau tidur je lah kat surau, contoh kan. Tak pasal-pasal anak dia merempat dekat surau. Jangan buat kerja macam tu, Nabi tak bagi. Nabi kata, itu lebih bagus kau tinggalkan anak beranak kau dalam keadaan berharta. Lebih bagus daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan alatan. Dalam Quran kata apa? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahda wa wajadaka a'ilan fa'aghna. A'ilan ni miskin. Daripada kau tinggalkan anak beranak kau dalam keadaan miskin, yatakaffafuna nas, meminta-minta daripada manusia. Maka Nabi kata lagi, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah. Tidaklah engkau berinfakkan satu nafkah yang kau harapkan kerana Allah. Ini niat kerana Allah. Illa ujirta alaiha, kecuali kau diberikan pahala di atas sedekah tersebut. Hatta ma taj'al fi fim ra'atik, sehingga apa yang kau suap dekat mulut bini kau tu dapat pahala sedekah. Kita, tuan-tuan, abang-abang yang dah berumah tangga, kita bagi nafkah dekat anak bini kita tu dapat pahala sedekah. Bukan sekadar tanggungjawab kita wajib, bahkan kita bagi dia makan tu diberikan pahala sedekah. Bukan makan je, projek pun dapat pahala. Faham? Serius ke tertipu? Dalam hadis yang panjang-panjang, waktu beruntung orang mengaji, orang mengaji ni beruntung. Bila para sahabat ni mengadu, ya Rasulullah, zahaba ahlu dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya Rasulullah, untungnya jadi orang kaya. Nabi kata, kenapa pula? Bila orang kaya boleh bersedekah, diorang pahala lebih pada kita orang. Diorang semayang sama, kita orang pun semayang, puasa kita orang pun puasa. Tapi bila time zakat, bila time sedekah, kita orang tak boleh sedekah pun. Diorang boleh sedekah. Jealous ni sahabat ni sebab tak boleh sedekah. Nabi pun kata, wa fi kulli takbiratin sadaqah. Bila kau sebut Allahu Akbar, kau dapat pahala sedekah. Wa fi kulli tahmidatin sadaqah. Bila kau sebut alhamdulillah, kau dapat pahala sedekah. Wa fi kulli tasbihatin sadaqah. Kau sebut subhanallah, diberikan pahala sedekah. Sampai Nabi kata apa? Wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Hatta pada kemaluan kamu pun ada sedekah. Baik, para sahabat terperanjat, kemaluan pun ada sedekah. Macam mana tu ya Rasulullah? Kita sedekahkan kemaluan kita ke? Bukan. Ara'aitum lawadatum. Nabi kata, apa pendapat kamu kalau kamu meletakkan kemaluan kamu tidak kena pada tempatnya? Alaiha wizrun,
bukankah kau dapat dosa? Betul ya Rasulullah, kami berdosa. Ha, begitulah juga Nabi kata, kalau kena kaya kau letak kemaluan kau tu dapat pahala. Jadi nak kabarnya, projek dengan bini tu dapat pahala. Faham? Ha, malam ni projek jangan lupa. Sekian dimaklumkan. Jadi hukum. Saja aku nak bakar orang muda bagi semangat sikit, kahwin cepat. Jangan membazir sangat masa muda tu. Okey, tuan-tuan dan abang-abang semua. Jadi Nabi kata, sampai yang kau suap dekat mulut bini kau, kau dapat pahala. Qala faqultu ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Dia tanya, ya Rasulullah, dia tanya ke Nabi, adakah aku ni akan dipanjangkan umur lagi? Nampak gaya sakit ni macam tak panjang umur, tapi tanya, ya Rasulullah, agak-agaknya panjang lagi tak umur aku ni. Maka Nabi kata apa? Innaka lan tukhallaf fa ta'mal 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zadta bihi darajatan wa rif'atan. Engkau wahai Sa'ad, tidaklah engkau dipanjangkan umur oleh Allah lalu engkau membuat satu amalan yang kau buat hanya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menggunakan saya dan abang-abang, kakak-kakak, tuan-tuan semua, keikhlasan hanya kerana Allah, insya-Allah. Amin. Tidaklah kau buat satu amalan hanya kerana Allah, illa zadta bihi darajatan wa rif'atan, kecuali kau akan ditambah padanya kedudukan dan ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala'allaka an tukhallaf hatta yantafi'a bika aqwamun. Nabi kata, kemungkinan Allah akan panjangkan lagi umur kau supaya kau memberi manfaat pada kaum-kaum yang lain. Wa yadurru bika akharun, dan dengan sebab umur kau yang panjang, kau akan memberi kemudaratan kepada orang yang lain. Betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas ni, tuan-tuan, dipanjangkan umur sehingga zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab, menjadi ketua mujahidin berperang menentang tentera Parsi dalam peperangan Qadisiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan ketua mujahidin. Maka Nabi kata, umur kau yang panjang, kau akan beri manfaat kepada manusia, dan umur kau yang panjang juga, kau akan memberikan kemudaratan kepada manusia. Siapa manusia yang dapat mudarat? Golongan kafir yang menentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berdoa, Allahumma amdi li ashabi. Ya Allah, sempurnakanlah. Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, sempurnakanlah bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka. Wala tarudduhum ala aqabihim, dan jangan kau kembalikan mereka semula ke Mekah. Eh, tuan-tuan, sahabat-sahabat ni nak sangat, bila diorang dah berhijrah ke Madinah, diorang nak mati di Madinah. Diorang tak nak tinggal di Mekah, sebab tempat Mekah ni dulu tempat tak elok, kan? Bila dia pindah ke hijrah ke Madinah, pakat nak tinggal dekat Madinah belaka. Wala tarudduhum ala aqabihim, lakinnal ba'isu Sa'd bin Khawlah rasa lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Tetapi Nabi kata, kesian dekat seorang kawan kita bernama Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah ni, tuan-tuan, dia nak hijrah, tapi takdir Allah, tak sempat berhijrah, dia mati dekat Mekah. Yeah. Dia tak sempat hijrah ke Madinah, meninggal dunia dekat Makkah. Walaupun begitu, dia tetap dapat pahala hijrah dengan sebab niat dia nak berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdul Rahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila ajsabikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah, nama sebenar dia Abdul Syams, hamba matahari. Bila dia masuk Islam, dia masuk Islam, kata ulama, tak silap ana, tahun 7 Hijriah lewat dia masuk Islam. Tapi dia seorang yang rajin belajar, bertalaki dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah ni, tuan-tuan, dia memang minat mengaji, minat belajar. Sebab tu kalau kita baca sejarah,
adalah, tapi tak lama dia sempat pegang jawatan politik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jiwanya bukan jiwa nak jadi YB ke tidak. Sahabat-sahabat yang lain jadi YB, dia tak. Dia jadi sekejap, lepas tu dia letak jawatan. Sebab jiwa dia jiwa nak mengajar, nak belajar. Pesin macam tu ya. Bukan semua orang ni suka jawatan-jawatan. Jadi ketika dia masuk Islam, Nabi tanya, "Masmuk, nama kau siapa?" Dia kata, "Abdul Syams, hamba matahari." Maka Nabi kata, "Bal anta Abdul Rahman." Bahkan nama kau Abdul Rahman. Nabi tukar. Dia, kita ni sunat tau. Kalau kita kenal kawan kita, nama dia pelik-pelik. "Nama kau siapa? Lama berkawan. Nama kau siapa?" "Nama aku Muhammad Komanuel." "Kau biar betul kau." "Ada, ada." "Yang ni, yang ni Muhammad Hitler." "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kau tukarlah nama, tukar nama dia. Nama yang elok, sunat macam tu. Lalu nama dia bertukar kepada Abdul Rahman bin Sakhar. Gelaran dia, glamour orang panggil Abu Hurairah. Bapa kepada kucing betina yang kecil. Hirratun, kucing betina. Hurairah, kucing betina yang kecil. Atau wazan fu'ail lah. Ia dipanggil tasghir, bagi hirrun. Orang semua panggil dia Abu Hurairah. Kecuali Nabi seorang. Nabi panggil dia apa? Abu Hirrin, bapa kucing jantan. Tapi nama tu orang jarang guna. Orang semua panggil dia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? "Inna Allah la yanzur ila ajsabikum." Allah tidak melihat kepada badan kamu. "Wala ila suwarikum," juga kepada rupa paras kamu. Makna kita ni, kalau muka handsome tapi tak beriman kepada Allah, tak ada nilai. Orang yang lawa-lawa, model-model yang muka dia bersembah dekat apa, papan iklan, seksi lah, tak faham apa lah, itu atas dunia. Besok dekat hari akhirat, yauma taswaddu wujuhun, Allah akan hitam legamkan muka mereka. Adapun orang yang atas dunia, yang hitam legam, gelap gelita, rambut kerinting, gigi je putih, yang lain gelap belaka. Contoh macam sahabat Nabi Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun hitam, tapi tuan-tuan, sebelum dia meninggal dunia, Nabi dah dengar bunyi tapak kaki dia dalam syurga. Nabi kata, "Ya Bilal, aku dengar bunyi suara tapak kaki seseorang dalam syurga." Maka aku tanya kepada malaikat, "Tapak kaki siapa tu?" Malaikat mengatakan, "Itulah bunyi tapak kaki Bilal." "Maka apakah amalan yang kau buat wahai Bilal?" Maka Bilal kata, "Ya Rasulullah, tidak ada amalan yang paling aku harap kecuali setiap kali aku ambil wuduk, aku akan beribadat sebanyak yang mungkin sampai wuduk tu batal. Tu je amalan aku." Selain pada yang fardu-fardu tu, okay, amalan tambahan dia apa? Dia ambil wuduk, dia akan beribadat sampai batal wuduk tu. Ha, biasa orang-orang Arab ni wuduk dia tahan lama. Ya, yeah, sejam, dua jam, tiga jam, empat jam. Kita Melayu standard, satu waktu je bertahan. Itu pun wujud. Kan, kadang kentut, mentega darah macam-macam. Kupuk leko, durian musang king, musang king kong. Apa lagi yang kau tak tala? Itu yang perut macam-macam. Aku sakit perut ni lah. Kampung je. Jadi tuan-tuan, kita wuduk tak tahan. Ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa dalam keadaan berwuduk. Allah Ta'ala tak tengok badan kamu besar smackdown, wala ila suwarikum, rupa kamu handsome ke tidak, walakin yanzur ila qulubikum, tapi Allah tengok kepada hati kita macam mana. Hati ni tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Nabi kata dalam hadis yang lain, "Inna fil jasadi mudghah, idza salahat saluhal saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Nabi kata dalam badan kita ni ada seketul daging. Kalau daging tu elok, eloklah badan kita. Kalau buruklah daging tu, buruklah badan kita. Apa dia? Hati.
Luqman Al-Hakim memesan kepada anak dia, dia kata apa? Al-mar'u bi asgharaih. Ada kata hadis, ada kata riwayat daripada Luqman Al-Hakim. Manusia ni dinilai dengan dua benda yang kecil. Al-mar'u bi asgharaih. Seseorang itu dinilai dengan dua benda yang kecil. Lisanihi wa qalbihi. Lidahnya dengan hati dia. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس العشعري رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه. Daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhum. Daripada keturunan Abu Musa Al-Ash'ari ni tuan-tuan, abang-abang, kakak semua, lahirnya Al-Imam Abu Hassan Al-Ash'ari, pengasas mazhab Al-Ash'airah yang dianuti oleh seluruh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Abu Hassan Al-Ash'ari orang Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata satu hari Nabi ditanya tentang seorang lelaki. Lelaki ni berperang, berjihad. Syaja'atan, kerana keberanian dia. Maknanya dia berjihad kerana nak kabo, aku ni berani, aku ni hebat. Hati kering. Ada lagi seorang tu, wa yuqatilu hamiyatan. Dia berperang juga tapi kerana perkauman. Ya, sebab dia sayang dekat bangsa dia. Waliyazubillah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud, ada seorang tu bernama apa? Ingat tak nama dia? Lupalah pula. Siapa ingat? Dia ni bersama Nabi pergi perang dalam perang Uhud. Lawan. Sahabat tengok dia antara yang paling hebat. Dia seorang bunuh 7 hingga 8 orang kafir Mekah. Habis dibunuh je belaka. Bila dia terlantar dalam keadaan cedera parah habis perang, sahabat pergi ziarah dia. Sahabat kata, beruntunglah kau ni, hebatnya kau ni, banyaknya pahala kau, kau berjihad kerana pertahankan Nabi. Tiba-tiba dia kata apa? Inilah uqatil ala hisabi Muhammadin wa innama uqatil ala hisabi qawmi. Dia kata, aku berjuang bukan kerana Muhammad, aku berjuang kerana mempertahankan tanah airku, kaumku di Madinah. Abang fikir eh, ini zaman Nabi tau. Zaman Nabi, berperang dengan Nabi, dalam saf Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba niat dia tak betul. Dia kata, inilah uqatil ala hisabi Muhammadin wa inama uqatil ala hisabi qawmi. Aku berjuang bukan kerana Allah, bukan kerana Rasulullah, tapi aku berjuang kerana apa? Kaumku, mempertahankan kaum aku di Madinah. Maka sahabat pelik. Sahabat jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, dia cakap dia berjihad, dia berperang bukan kerana Allah, tapi kerana kaum dia, kebangsaan. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? In kana qad qala dhalika huwa fin nar. Nabi kata, kalau itulah perkataan dia, dia ahli neraka. Allahu akbar. Ahli neraka tu. Sebab tu jangan main-main dengan niat kita. Na'udzubillah min zalik. Tiap-tiap hari kita ada, aku janji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku hanya kerana Allah. Itu janji kita. Perbaharui tajidi dunia, memperbaharui niat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tak betul kalau kita ni buat benda, kita tambahkan berkhidmat kerana agama, bangsa dan negara. Tak betul. Yang betul apa? Kerana Allah. Itu yang betul. Yang bagi pahala Allah, bukan orang bagi pahala Allah. Lalu ditanya, ya Rasulullah, orang ni berjuang kerana dia nak dikatakan dia berani. Yang dia ni berjuang kerana perkauman.
wa yuqatil riya'an, na'uzubillah min zalik, yang ni pula berperang kerana riak, nak tunjuk ke orang yang dia berani, dia hebat kan. Kalau aku mati besok, mana dah tahu orang bagi datuk dah mati pun kira okey lah, contoh kan. Panglima tak faham apa lagi dia punya jawatan tu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu sahabat ditanya, dalam tiga-tiga ni, perang kerana berani, perang kerana perkauman, perang kerana riak, yang mana satu fi sabilillah? Nabi kata apa? Man qatalah, barang siapa yang berperang, litakuna kalimatullahi hiyal ulia, kerana menegakkan kalimah Allah yang tertinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dia dikategorikan fi sabilillah, hanya kerana Allah. Wan Abi Bakrata Nufai' bin Al-Haris Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. Daripada Abi Bakrah Nufai' bin Al-Haris Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila dua orang Islam, orang Islam ni bukan orang kafir tau, orang Islam, Islam sama Islam, bertemu dengan pedang kedua-duanya, dua-dua ni bawa pedang nak bergaduh, bisaifaihima, kedua-duanya menghunuskan pedang, lalu berlakulah perlawanan antara dua orang ni, ketekung-ketekang, maka Nabi kata apa? Falqatilu wal maqtulu finnar, yang membunuh, yang dibunuh, dua-dua masuk neraka belaka. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah hadzal qatil, ya Rasulullah, kalau yang masuk neraka tu, yang pembunuh tu, munasabahlah pasal dibunuh, fama balul maqtul, yang terbunuh pun masuk neraka juga, kenapa? Kesianlah ke dia. Maka Nabi kata, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, yang kena bunuh pun masuk neraka sebab dia pun memang niat nak bunuh orang tu juga, tapi tadi Allah dia punya step tak kena kan, member tu wuduk awal-awal kan, kalau dia punya step baik punya, dia wuduk orang tu pula, jadi dua-dua masuk neraka belaka, waliyazbillah. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis yang tadi pun dengan sebab apa? Niat. Niat dua-dua tu nak membunuh. Aku nak bunuh kau, kau nak bunuh aku. Nasib lah siapa mati dulu kan? Dua-dua masuk neraka belaka. Dengan sebab niat. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاتي في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهز إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وخط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. Okey, saya terjemahkan dulu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi kata, sembahyang orang lelaki berjemaah, tazidu ala salatihi fi baitihi, lebih bagus, lebih afdal, lebih banyak pahala daripada sembahyang dekat rumah. Ini orang lelaki. Orang lelaki memang kena pergi surau, kena pergi masjid. Kita kalau dekat rumah kita ni ada dua, surau dengan masjid. Mana lebih afdal kita pergi? Kita pergi masjid. Sebab masjid ni dia boleh niat iktikaf kan, dia ada hukum hakam masjid, lepas tu jemaah dia lebih ramai. Maka kalau kita pergi solat jemaah, tempat yang paling ramai orang, paling banyak pahala. Kecuali kalau dekat tempat kita tu ada surau, ada masjid. Kalau kita pakat pergi masjid, surau tu mati. Surau tu ada Tok Imam, Tok Siak, Tok Bilal dengan Tok Mudim aja, empat orang ni aje. Kan kalau sembahyang empat orang ni aje. Kalau kita habis pergi masjid, yelek. Jadi kita kena hidupkan surau tu untuk surau tu tak mati, dapat pahala, dan Allah mengetahui betapa benarnya niat kita.
kita orang lelaki kena sembahyang dekat masjid, kena sembahyang dekat surau. Kecuali kalau ada keuzuran tak apa. Kecuali sembahyang niat, sembahyang sunat. Sembahyang sunat elok buat dekat rumah. Banyak-banyak buat sembahyang sunat dekat rumah. Orang perempuan pula afdal sembahyang dekat rumah, bukan dekat masjid. Tapi acik-acik dah datang tak apalah. Nak khabar je. Nabi kata dalam hadis, wasalatuki salatiki fi masjid qaumiki wasalatuki fi wurfatiki khairun min salatiki fi baitiki. Nabi kata orang perempuan sembahyang dekat rumah lebih afdal dari sembahyang dekat masjid. Dan orang perempuan sembahyang dalam bilik rumah dia lebih afdal daripada dia sembahyang dalam rumah dia. Maknanya apa? Orang perempuan makin tersorok makin afdal, makin tersorok makin afdal, makin tersorok makin afdal. Itu orang perempuan. Segi saf Nabi katakan, khairu sufufi rijali awwaluha wa syarruhu akhiruha wa khairu sufufi nisa'i akhiruha wa syarruhu awwaluha atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata saf orang lelaki paling afdal, paling banyak pahala saf depan. Ini paling besar pahala ni ha. Saf depan ni Nabi kata, kalau kamu terpaksa berebut, bergaduh sehingga terpaksa buat cabutan bertuah. Contoh tuan-tuan ni, saf pertama, orang dah penuh ni, masuk saf pertama. Kau masuk je, kau masuk ketumbuk, kau kejap lagi. Kau jangan main-main, aku dah cuk. Kau tengok nama aku, setiap letak plat nombor kereta lagi. Sampai setara macam tu orang berebut sehingga terpaksa azan dulu. Sambungan bab saf tadi. Jadi kalau kita ni sampai terpaksa buat cabutan bertuah untuk dapatkan saf yang pertama, Nabi kata kita akan buat. Ia sebab besarnya pahala. Tapi tak apalah, lepas ni siapa yang sempat ke depan-kedepan lah. Jangan pula kau tumbuk kat situ pula sekarang. Ini semayang macam biasa je. Jadi itu sebaik-baik saf orang lelaki. Sejahat-jahat saf lelaki yang paling belakang. Jangan pula nanti berhati siapa kat belakang. Puak-puak jahat dah ke? Tak bolehlah macam tu. Yang acik-acik tu ditulis Nabi kata, sejahat-jahat saf perempuan yang depan sekali. Yang sebaik-baik saf perempuan yang belakang sekali. Lagi orang perempuan saf paling afdal dekat parking kereta. Itu paling afdal sekali. Kenapa gitu? Sebab kalau boleh nak dielakkan dengan orang lelaki. Makin jauh makin bagus, makin jauh makin bagus. Ya, perempuan ni aurat. Sebab tu orang perempuan kalau dia sembahyang jemaah, dia tak macam orang lelaki. Orang lelaki sembahyang jemaah kan, ni makmum, imam dekat depan. Perempuan kalau sembahyang jemaah, imam dia duduk tengah-tengah tau, antara perempuan tu di depan sikit je. Sikit je dia ke depan. Dia tak macam kita imam kat sini ha. Perempuan dia dalam soft tu. Sama-sama dia kalau dia jadi imam dengan makmum, dia ke depan sikit je. Itu kaedah perempuan jadi imam sama-sama dia. Sebab aurat sampai macam tu sekali. Okey. Maka Nabi kata, salatu rajuli fi jama'atin, sembahyang seorang lelaki secara berjemaah, tazidu ala salatihi fi baitihi, ditambah pahalanya daripada dia sembahyang dekat rumah. Wa salatihi fi suqihi, dan sembahyang dia dekat pasarnya secara berjemaah juga. Bidu'an wa ashirina darajah, ditambah beberapa puluh darajat. Wadhalika anna ahadahum idza tawadda'a. Nabi pun ajar macam mana cara nak dapat pahala tu. Gini Nabi kata, yang pertama, idza tawadda'a, apabila kita berwuduk, fa ahsanal wuduk, kita elokkan wuduk tu sempurna, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki sempurna. Summa atal masjid, kemudian dia pun pergi ke masjid. La yanhazu illa salah, yang dia ni tuan-tuan, dia keluar daripada rumah dia semata-mata nak sembahyang berjemaah. Tu je niat dia. Bukan ada niat yang lain. Contohlah, contoh kita tengah lepak-lepak kat rumah ni, bini kita bebel, bang, gas dah habis bang wey. Awak tu sekarang petang-petang nak goreng pisang lah, nak cekodok lah, macam-macam, nak pergilah beli gas tu. Alamalah, betul lah aku nak keluar ni. Alang-alang awak pergi sembahyang asar, nanti awak pergi belilah. Dia kata gitu. Jadi oh lah, nanti abang pergi sembahyang apa singgah lah, pergi beli gas tu. Maknanya tak ikhlas kau pergi sembahyang tu. Kau ada dua niat, nawaitu ila salah wa beli gas rak'ataini. Tak betul. Kena niat hanya untuk salah.
hanya untuk sembahyang. Kalau dia niat macam tu betul kan, ya Allah, tapi payahlah. Masa kau dah niat awal-awal dah, kau jangan nak kelepek lah. Kalau nak lagi bagus, kau pergi sembahyang, kau balik rumah, kau pergi balik kedai beli gas. Ah, itu lain, itu lagi world-world lagi bagus. Nak betulkan niat sungguh-sungguh kan. Tapi tak ada masalah lah kalau ala balik nak singgah beli gas tu boleh je. Tapi niat keluar tu biar betul. Ia bukan dengan sebab nak makan goreng pisang. Awak tu nanti dah tahu rumah kita tak ada apa-apa benda. Balik sembahyang singgah lah beli char kway tiaw tu. Ailah, aku singgah nanti beli char kway tiaw. Ambil kau, dapatlah pahala char kway tiaw tuan-tuan. La yanhazuhu ila solah, yang dia tak keluar hanya kerana sembahyang. La yuridu ila solah, yang dia hanya nak kerana sembahyang. Maka orang macam ni, Nabi kata, lam yakhthu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah, tidaklah dia menapak dengan satu tapak kecuali Allah mengangkat kedudukannya. Wa khuta anhu biha khati'ah, dan Allah mengampunkan satu dosanya. Menapak kan. Sebab tu kalau ikut afdal, pergi surau, pergi masjid tu jalan kaki. Tapi kalau rumah jauh, takkan jalan kaki bangun kan, berjanggut buat sampai. Boleh jalan kaki keluar awal lah. Dah tahu rumah kita, macam rumah saya lah, contoh dekat TTDI Jaya, nak datang ke masjid negeri ni ha, kuliah maghrib, saya kena bertolak lepas asar, jalan pelan-pelan sampailah masjid negeri. Jangan lagi setengah jam orang nak azan, buat hege-hege nak berjalan. Tak payahlah, alamak ni jadi syiah lah kau. Sembahyang tengah jalan ni tuan-tuan, pahala besar. Sebab tu zaman Rasulullah SAW, apabila berlaku renovation di kawasan Masjid Nabawi, ada orang jual tanah untuk dibesarkan Masjid Nabawi. Ada sahabat di kalangan Bani Salamah minta izin, ya Rasulullah, boleh tak kami nak pindah, nak beli tanah kawasan ni, kita nak buat rumah supaya rumah dekat dengan masjid. Nabi kata, tak payah, rumah kau makin jauh makin banyak pahala, makin besar pahala, makin jauh makin besar pahala. Waktu kita tuan-tuan, kalau pergi haji, pergi umrah, tak payah berkira sangatlah hotel tu berapa jauh. Ni tak, penipu kata hotel dekat 50 meter, ni 500 meter, nak mampus aku berjalan. Marah kau tu. Lagi besar pahala, nak lagi afdal kau ambil hotel yang sebatu tu, lagi besar pahala. Senang, tak payah balik, kau lepak je dekat masjid. Kalau orang fikir pahala, senang, tak banyak songih. Walaupun jauh, ya Allah, ni pahala. Aku menampak ni, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Setiap tapak ni pahala, pahala, pahala. Bekas yang kita menampak ni atas kapet ni besok dibangkitkan di padang mahsyar, kesan-kesan tapak kaki kita ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yadkhul al-masjid, menapak sampailah dia ni masuk dalam masjid. Fa iza dakhal al-masjid, bila dia masuk dalam masjid, kana fi salati ma kanat as-salatu tahbisuhu, dia ni dikategorikan seperti orang sembahyang selagi mana dia ni dalam keadaan sembahyang ataupun lepas habis sembahyang. Dalam setengah riwayat cerita, kita habis sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita pun duduk. Dia kata kat sini kan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, para malaikat berselawat ke atas kamu, mana berdoa ke atas kita, madama fi majlisihi allazi salla fihi, selagi mana dia duduk dekat tempat dia sembahyang tu. Yaqulun, malaikat kata apa? Allahumarhamhu, ya Allah ampunkan dia. Allah, ya Allah rahmati dia. Allahumaghfir lahu, ya Allah ampunkan dia. Allahumatub alaihi, ya Allah terimalah taubat dia. Malam yu'zi fihi, malam yuhdith fihi, selagi mana dia tidak batal wuduknya. Sebab tu kita jangan cepat sangat keluar, kecuali kalau ada hajat, darurah, tu lain cerita lah. Tapi kalau sahaja dah melekat perangai, lepas salam terus balik, terus bangkit, tak elok macam tu. Nabi kata tu perangai munafik. Duduk, istighfar dulu, Allahumma ajirna minan nar dulu, sebut subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, wala hawla wala quwwata illa akhir sekali, cukup 100 kali. Nabi kata apa? Diampunkan dosa kamu walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Allah
Allahu Akbar. Peluang buih di lautan, tuan-tuan, abang, kakak semua, tak pernah berhenti. 24 jam buih-buih tu, begitulah dosa saya, begitulah dosa kita, tak berhenti. Maka caranya macam mana? Jangan tinggal tasbih lepas sembahyang tu. Kalau imam tak buat, kita buat sorang-sorang kat belakang, ya. Jadi sepanjang kita duduk, malaikat akan kata Allahumma firlahu, Allahumma rahamhu, Allahumma tub alaihi. Tapi nak kata macam mana kita tak dengar suara malaikat? Kalau kita dengar, tuan-tuan, tak ada orang balik rumah, semua pakat warok belakang duduk kat masjid. Sampai meja kita kena perambat, baliklah je, balik, balik. Macam tu. Okeylah, akhir sekali. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل. Ini hadis kudsi, diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika Nabi wafat umurnya baru 13 tahun radhiyallahu taala anhu. Qala, Nabi bersabda, inna Allah katab al-hasanati was-sayyiat, Allah menulis kebaikan dan kejahatan. Summa bayyana dhalik, kemudian Allah jelaskan macam mana ditulis kebaikan dan kejahatan tu. Maka Nabi kata, faman hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa yang hamma ni, dia niat nak buat baik, nak buat baik, aku nak pergi sembang jemaah ni, aku nak pergi ni, tiba-tiba dia tak buat, mungkin dengan sebab keuzuran ke, nak pergi sembahyang tiba-tiba almost sakit perut bermula-mula, masuk jaman berak setengah jam habis tertinggal sembang jemaah contoh, tapi dah niat betul-betul nak sembang jemaah. Katab Allah lahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan, ditulis baginya pahala yang sempurna, dapat pahala dengan sebab niat. Wa in hamma biha, dan kalau dia bersungguh nak buat benda baik tu, fa'amilaha, lalu dia buat, katabah Allahu ashra hasanatin, maka Allah akan tulis baginya 10 pahala, ila sab'imi'ati da'ifin ila ad'afin kathirah, Allah akan tulis 10 pahala digandakan kepada 700 pahala dan kepada gandaan-gandaan yang lebih terpulang kepada Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah menggandakan kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Ini contohlah kita ni, ya Allah, malam ni aku nak bangkit kembali, ya Allah, tolonglah, tolonglah, ya Allah. Letak jam 10 jam pun tu tak, dekat telinga, dekat hidung, dekat atas dada, bubur lagi mecun, tak apa-apa semua kan, dia punya bunyi kau-kau kena babu macam tu. Tapi takdir Allah, tidur mati kena babu, tak sedar, syahid-syahid sungguh. Sekali bangkit-bangkit, baik kuat 8.30 pagi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah, apa salah aku tak bangkit, ya Allah. Tak sengaja, Syekh, dapat pahala sempurna. Tapi kalau ada bunyi kring, kring, kita pun tengok 6, 5 minit, subuh 6, 10 minit, cuba kita pun kejap je, kejap je, kejap. Itu tak ada pahala dah tu, tak ada pahala, tak ada pahala. Harap-harap Allah bantu kita untuk yang boleh, insyaAllah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi kita sembahyang isyak kejap lagi ni kan, dapat pahala qiyamul lail separuh malam. Nabi kata apa? Wa man ata salatal isya'i fil jama'ati faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang sembahyang isyak berjemaah, dia dapat pahala seperti qiyamul lail separuh malam. Oh, kau pun seronok lah. Tengok Ustaz, separuh malam ke Ustaz? Tak payah qiyamul lail lah malam ni. Come on lah. Kan? Besok kalau datang sembahyang subuh berjemaah, Nabi kata apa? Wa man ata salata subhi fil jama'ati faka'annama qama al-laila kullahu. Besar je pahala umat Nabi Muhammad. Siapa datang sembahyang subuh berjemaah, seakan-akan dia bangkit malam sepenuh-penuhnya, langsung tak tidur. Pahala tu dapat dengan apa? 2 rakaat subuh berjemaah di masjid, bukan dengan bini. Kalau dengan bini aku pun nak, hai-hai aku buat. Tak boleh, di surau, di masjid.
Okey, jadi pahala orang yang berniat tapi tak dapat dengan sebab uzur, dapat pahala yang banyak. Lepas tu dia niat, dia dapat pula buat, dapat pahala lagi banyak. Dan Nabi kata, wa in hamma bi sayyi'atin wal iyaz billah, Allahumma stur uyubana wastur auratina. Amin. Tapi kalau seseorang itu bersungguh nak buat maksiat, dia niat lepas kuliah malam ni ada awek ajak dating dekat tasik, tasik belakang masjid, buat baik punya. Contohlah kan, kita pun warak lah masa ni. Sekalian dia, yelah awek ajak dating, pergi-pergi kau tengok bapak dia tunggu. Alamak, bapak dia lah pula ada potong, mesti betul lah kan. Elok-elok nak dating jadi forum, tak pasal-pasal, dah tak payah. Kita pun tak ikona tak edit. Tapi yang pesen macam tu tak dapat pahala sebab bapak dia ada. Kalau bapak dia tak ada, lain kelih baik punya, dia buat juga. Ini nak kabur, dia pun nak pergi, dia fikir, ya Allah, jikalau aku buat dating ni sekarang, kena-kena cabut nyawa mampus aku, ya Allah. Tak nak lah, tak nak lah. Dia pun tak buat kan? Dia tak buat kerana Allah. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah, ditulis baginya pahala yang sempurna. Wa in hamma biha, tapi kalau dia bersungguh nak buat, ditakdirkan Allah, dia pun buat. Minta Allah tutup aib kita semua, insyaAllah. Amin. Amillah kuat sikit. Korang ni betul lah. Na'uzubillah min zalim. Minta Allah tutup aib kita di dunia dan hari akhirat. Amin. Wa in hamma biha, tak macam mana iman tak kuat. Awek tu kuat, abang, saya tunggu lama tau, saya kena gigit nyamuk banyak berdas-das tadi. Kalau you tak datang, saya boleh mati kena nyamuk denggi. Oh lah, cik, kita pun nak selamatkan awek kita. Ku mencintaimu. Kita pun pergi. Katabahallahu sayyi'atan wahidatan, ditulis satu dosa. Satu dosa je, tak ada banyak dosa tu. Kecuali kalau kau couple berjemaah. Ha, ni tadi couple seorang-seorang ni, jamaatan, dia bawa geng-geng dia, jom malam ni kita couple berjemaah. Kau yang kepalanya, kau akan dapat saham. Semua yang buat maksiat hari tu, kau dapat share belaka. Nabi kata apa? Waman sanna sunnatan sayyi'atan fa'alihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang buat satu benda yang buruk, dia akan dapat dosa tu dan dosa orang yang buat benda tu. Kau pencipta dosa tu, kau pun dapat juga share. Na'uzubillah min zalim. Muttafaqun alaih, yeah. Begitulah yang berkenaan dengan niat. Penting sangat kita jaga niat kita, mintalah Allah Ta'ala ampunkan dosa kita ni supaya Allah pelihara niat kita, insyaAllah. Dan kita akan sambung lagi last kali nanti satu hadis yang panjang, kisah yang pernah berlaku di zaman Bani Israel juga tentang niat. Aku liqawli hadha wa astaghfirullah li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم.